Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa, Fis? Aduh, ini pusing banget nih, San. Jadi tadi ngapalin Quran belum hafal-hafal. Sabar. Kata Ustaz Ali kemarin gimana coba? Kunci ngapal Quran itu kan sabar dan istiqomah. Emang itu udah hafal berapa juz? Aneh. 30 juz. 30 juz. Yakin itu 30 juz? Gak bercanda. 10 juz, insya Allah 10 juz. Ente aja udah 10 juz. Nah ini 2 minggu, sama aja belum matam-matam. Sebenarnya gak masalah sih, Fis, cepat atau lambat ngafal Quran. Kita bisa ngafal Quran ini aja udah Masya Allah banget ini, Fis. Ini karunia Allah banget loh, Fis. Jadi gimana sih? Salahnya, aneh itu lagi taruh sama seorang Hafizo. Nah aneh kudu Hafiz dong kalau mau nikah sama dia. Oh gitu. Jadi, antum itu ngafal Qurannya niat karena Allah atau karena jodoh? Ya niat karena Allah lah, San. Ya, cuma kan sekalian sama jodoh juga. Enak banget bisa kayak gitu ya. Iyalah. Enggak. Masalahnya ini soal niat, Fis. Kalau kita ibadah bukan karena Allah, itu udah syirik kecil loh, Fis. Ente iri kali sama Ane. Ane udah punya calon istri, ente masih jomblo. Masya Allah, enggak gitu. Ane ini, kita ini kan sudah seiman nih. Ane cuma ngingetin aja. Jangan sampai pahala ngafal Quran antum itu hilang gara-gara antum riya, Fis. Terus Ane harus kayak gimana dong, San? Innamal a'malu binniyat, Fis. Antum kan pasti udah paham lah soal itu. Amal kita tergantung dari niat, bukan? Iya kan? Nah, kalau kita niatnya karena Allah, insya Allah dapatnya ridho Allah. Tapi kalau niatnya tadi buat apa? Wanita ya? Ya dapatnya cuma wanita doang. Ridho Allah nggak dapat. Gitu, Fis. Antum niatnya pilih yang mana? Astagfirullahaladzim, iya. Ane ingat Ustadz Ali pernah ngebahas tentang niat dalam beramal soleh, nah, ya? Itu benar. Alhamdulillah kalau antum udah ingat. Iya. Oke, bantu Ane ya, San? Insya Allah Ane bantu selama antum dalam kebaikan. Tapi, Fis. Tapi apa? Ini serius tadi Hafizah nih. Iya. Ane bisa minta tolong gak nih? Ada gak temennya Hafizah lagi? Antum tahu sendiri lah, Ane kan jomblo super, Fis. Ane pengen jadi Hafiz super. Ntar antum Ane doain deh. Mabruk, insya Allah masjid kabul. Mabruk. Amin. Insya Allah, Ane. Yes. Terus sekarang Ane mau lanjutin. Apalin peran Ane. Biar Ane bisa mengajak calon di sini. Ridho Allah. Nah, tapi serius ya, Hafizah ya. Ya, insya Allah. Kabul.